Waduh. Ditarik ini teman-teman karena ya. Halo teman-teman, selamat datang di Layang Nika. Kali ini saya berada di JLS Bantul atau JLS Baros. Ini adalah yang naga dari Sang Saka Team. Kepingan baru, kepala baru. Kita akan lihat dari sini. Belum jadi, kita bisa atas sih. Ini ronce baru teman-teman. Jadi sebelumnya itu roncenya sudah digeser, sekarang sudah diperbaiki. Jadi tes ronce yang baru. Waduh. Ini lo. Aku harus video kamera biasa pakai orang ini kondisi JLS Bantul kayak gini teman. Ini baru di setting. Setting tali kuncinya teman-teman. Full C. Ini diameternya 60, 100 keping. Baru 100 keping ini. Kayaknya masih ada sisa roncenya, jadi masih mungkin ditambahin lagi. Waduh. Mas Aldo ini baru datang. Kepalanya besar. Ini talinya ukuran besar ini dan double-double. Ini fibernya sekitar 2,7 sampai 3 mili. Tali roncenya lumayan besar. Ini ronce kit duri double kabel lho, jadi anginnya jogo-jogo soalnya itu pernah masalah ini. Mantap ronce. Ini full jahit, full kain. Oke, ini mau diterbangkan. 5 mili lah nih. Oke. Waduh, sorry ya. Oke. Ini hampir aja nih. Ini yang kenceng banget ya. Sambutan teman-teman. Nyangkut teman-teman. Perdana ya lur, ini kacroce masih temangsa. Kalau aku angin ini nggak mampu. Anginnya kenceng banget. Masih diusahakan. Angin di sana lagi. Udah angin, sabar ini. Ini teman-teman.
Ini proses evakuasi layang naga dari sang saka nyangkut ke pohon. Suara mas. Tarik nang nih. Waduh. Ditarik ini teman-teman. Rusak. Rusak gaya neh. Sangkutan ini nyangkut ke pohon kelapa sama pohon apa itu. Ini anginnya kenceng banget soalnya. Overpower. Ini digulung teman-teman. Thank you.